yang lucu loh. Ayo teman-teman, pagi-pagi kita akan jalan-jalan ya, sekali-kali nyantai, tidak di dapur terus. Ternyata di jalan nemu mangga. Mateng tenan iki. Ini kepelintis motor eman-eman tak jiko. Angger jak maem lah kan malahnya ngindik ning nggon mburi kamera kan. Antara anak dan bapak sebenarnya akrab, tapi sama-sama tidak ada pembicaraan, podo-podo menenge persis bapake. Salah satu ada yang nurun pokoknya. Kayak lucu loh. Assalamualaikum. Nah, yang satu ini baru ini nurun mama ini. Banyak omong, banyak tingkahnya, pokoknya seru deh. Ayo. Ayo gendut, ayo sehat, ayo cerdas, ayo cerdas. gemuk sekali. Ayo kita bermain bersama teman-teman kita yang selalu bahagia di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah, teman-teman, ini masih pagi-pagi ya, senging ini urung muncul, jam 6 urung enek. Nah, hari ini saya santai, tidak masak. Ini saya mau jalan-jalan sama Yuna ya, mau olahraga dan juga mau dandak nih peda. Orang dandak nih deh ganti ya poy di sini nih, sadly Yuna kurang bur. Terus yuk ikuti suasana pagi di hari ini ya. Yuna seneng numpak peda, tapi ki sadly kecendian kayak ki. Bapaknya tak kok nyepotnya gak iso, tak goning bengkel. Jalan lagi, ternyata di jalan nemu mangga. Mateng tenan iki. Ceblok mesti benjut. Ki tapi manis iki nek mateng ceblok ngene. Ngene Mbah Akad. Anu. Manggane iki mesti nek mateng gogrok. Mangane kepelindes motor eman-eman tak jikuk. Ya, jalan lagi. Jalan-jalan pagi, suasana indah sekali. Lampu nih salah isi udah murup. Nek cendiknya angel gue medal ya. Anu, kayak kepiing. Kayak mesaknya Yuna kalau sekolah sekarang tuh pakai sepeda ya. Jadi kalau kurang tinggi, kepanjangan kaki ini keju. Gak iso tinggal ngebut. Seneng didandani. Tungguin omahan. Untung ngurung ning bengkel. Ini omahnya, ini bengkelnya aduh. Apa dhuwur kira-kira kan Uyun? Kuat apa iso? Gile. Kurang dhuwur banget. Ngerkuoso tenan. Lah ya wangel. Apa nganune apa kuwi mesine iki gegeden apa kuwi macet? Pantes Bapak Rizal enggak angkuk ra iso. Ki alate kurang.
akhirnya gelem obah yen. Kuwi berarti didhuwurne kena ya. Tapi didekeki sing asline wae lah. Wesine gawane. Heeh. Lah kok karaten dianu angel. Dawan di. Iya sing gawane wae. Sing asli ndang anu dicocokne awakmu sepiro dure kira-kira. Ndang. No, no, guyu-guyu. Nek. Nek kecendien yo anu nggo ngebut nggo anu keju. Sikile. Jajal sik yun. Keduren. Urung dijajal kok. Urung dijajal mlaku. Ya keduren ding ya. Pol. Nganggo sing lawas wae. Berarti nganggone sok wae yun kuwi yun. Singgah nenek. Kuwi nganti kok kelas 6 e sik kanggo tidur. Ini SMP naik motor. Jajal ki dijajal nggo mlaku. Jagang kuwi. Kayak numpak lingua yang bener deh. Wes pas urung apa kurang dhuwur? Pas. Jadi munda ekor titik ya. Wes mandi kencengi, korona, dikencengi. Wes seneng Yuna. Kurang dhuwur gak Yun kira-kira Yun? Wes pagi-pagi nurutin bocah. Pelan-pelan. Udah terang senging ini wis muncul ya teman-teman. Iki mau trae sengaja. Bengkelnya lumayan rada adoh. Kita jalan biar dapat keringet pagi-pagi. Wes ya, rumah, maem, sarapan. Asep pulang dari jalan-jalan langsung sarapan terus tandang gawe ya teman-teman. Ini menu saya pagi ini, enggak masak ya, goreng itu kan simpel ya teman-teman. Ini tadi beli botok 10.000 untuk 5 bungkus nih. Bungkusannya gede-gede. Nah, ini blindrang nangka ada sardennya ya. Kemarin tuh saya masak sarden terus dia untuk ater-ater sayur nangka. Itu dadi ini blindrang asat ya teman-teman. Tak cuampur. Wes iki aku harus sarapan. Gua ampet-ampet. Terus kerja ya. Yuk, mari sarapan. Mari teman-teman kita sarapan. Ini saya sarapan sama Rijal ya. Rijal lagi sekolahan. Tapi aslinya ini libur. Tapi ada kegiatan ya. Aku masak iki tapi iki saiki enak ini. Apa ini? Ini gunting sih, Rak? Budak. Eh? Budak. Ini enak denci sih. Nangka nih. Kan ada ayam juga ini. Jadi campur aduk. Enak tempe nih. Rata selera ya. Bungu nih, wis. Gak males gue masak ya. Padahal. Buntel di sini wakil foto ya. Ini foto ini jadi cocoknya harus seperti ini. Sarapan pagi ini. Enggak. Lekai dintan tani malah tinggal di kudulan bapakmu anak kecil. Angger jak maam lah kan mahinya yuk ngindek nih gon buri kamera kan. Tak celui jak sarapan malah ora ge ayu-ayu malah kadung kene. Maem, ndang.
Dik, maaf ya teman-teman mendahului karena yo serutilah watake Bapak Rijal nek jan syuting. Engko-engko nek aku rampung maem baru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Yuna cek peda-pedan seneng-seneng ya. Iki enek payek, enek ayek-ayek yo. Payek kok nembak lu. Ora payek kok. Enak yo ayek. Jadi kalau di daerah saya ini ya, pagi-pagi kayak gini tuh masakan tuh adanya botok, terus sayur daun singkong, terus oseng opong ngono ya. Jadi kalau pengen masakan yang lebih enak lagi ada di Sri Bawono ya, tapi yo selak keluwen. Iki kan diantar ke rumah. Nah, nanti kalau udah mood masak, ini saya mau masak lagi insyaallah nanti ya. Ini apa adanya dulu untuk sarapan karena mood kita itu ya enggak nganu ya. Enggak setiap hari oke, semangat iki mau sik roh dora penak. Mau tuku men. Enak ora? Bismillahirrahmanirrahim. Mari sarapan pagi, teman-teman. Enak ya. Gladik enggak sekolah? Engko. Buawan. Bapak Rizali lucu nek-nek wong soteng ya. Mesti kalau indah, indi. Kadang-kadang tertangkap kamera pengen tertawa sendiri. Mbah apa ya demam kamera. Enggak jangan lupa ya udang apa? Buat Sendok sarapan dok. Enggak mau tak sel. Enggak. Bodok cocoknya kayak ini kebon ini kayak udang yang lain walah kayak ngumbahin yang ngono kuwi dilap-lap ngono kuwi apa iya? Kek koncone yo setia menemani tang demam. Yan, semangat. Masih seneng-senengnya nyepeda iki. Wes ya teman-teman, ini saya tutup dulu videonya. Saya mau bersih-bersih kebun. Pokoknya kerjaanku masih banyak ya. Aku nek wis anu enggak repot banget masak lagi untuk siang. Dan ini saya tutup dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aku mundur langsung ke maju. Ya begitulah, diterima aja.